Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman proktor, bapak ibu guru semua. Kali ini kita akan membahas tentang cara ekstrak file VHD atau virtual hard disk yang nanti akan digunakan untuk pelaksanaan ANBK atau Assessment Nasional Berbasis Komputer. Yang pertama yang harus Bapak Ibu siapkan adalah siapkan terlebih dahulu file-file yang akan diekstrak tersebut. Bapak Ibu bisa download dari website Kemendikbud ataupun sumber-sumber yang lainnya. Nanti hasil dari pada downloadan tersebut, jumlah filenya berjumlah 30 file. Kita cek seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini adalah file downloadan untuk VHD. Jadi file VHD downloadan ini jumlahnya ada 30 bagian. Jadi ada VHD ANBK 2022 Fresh 41, kemudian ada 42, 43, 44, 45 sampai ke 430. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu mempunyai file-file ini, maka Bapak Ibu blok dari 41 sampai ke 430 ini, pastikan terblok semua. Bisa klik pada 41, kemudian tekan Ctrl Shift pada keyboard, kemudian tekan atau klik pada 4 terakhir atau 4 ke 30, maka seluruh file downloadan tadi akan terblok. Lalu klik kanan, pilih yang extract here. Nah, pelaksanaan extract here ini nanti selesainya membutuhkan waktu sekitar 10 atau 15 menit tergantung dari kinerja atau kecepatan daripada server yang Bapak Ibu gunakan. Dalam hal ini saya menggunakan yang i7 dengan kapasitas memori 8 GB. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ada VHD ANBK 2022 Fresh. Nah, file inilah nanti yang akan digunakan untuk membuat virtual mesin dalam virtual box. Kita cek di virtual boxnya. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ini saya sudah membuat virtual mesin dengan nama lab1 dan lab1b. Yang lab1 ini kita cek di bagian setting, kemudian kita cek di bagian storage. Ini ada controller SATA, di sini adalah VHD ANBK 2022 Fresh VHD. Nah, file tadi akan masuk ke sini. Artinya apa? File ini adalah file yang barusan tadi kita download, akan kita setting ke bagian storage ini. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.